Sis yang hormati dan sama-sama kita muliakan PKI. Kan tadi beliau kenalkan dirinya PKI ya. PKI Bapak Ustaz Muhammad Ihsan. Pendek, kecil, imut. Ingat I-nya bukan item tapi imut. Imut niki kepanjangannya item mutlak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa. Masya Allah, tadi beliau menghibur kita. Tiang lihat beliau dari belakang menghayati sekali salawat niki. Tiang teringat dengan Andika kangen band. Sis yang hormati dan sama-sama kita muliakan PKI. Kan tadi beliau kenalkan dirinya PKI ya. PKI Bapak Ustaz Muhammad Ihsan. Pendek, kecil, imut. Ingat I-nya bukan item tapi imut. Imut niki kepanjangannya item mutlak. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa. Masya Allah, tadi beliau menghibur kita. Tiang lihat beliau dari belakang menghayati sekali salawat niki. Tiang teringat dengan Andika kangen band. Yang sama-sama kita hormati para ustadz, para guru, para sesepuh kita. Panitia Tabligh Akbar dan peringatan maulid, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakku, putra dan putri, singkatnya kita semua, baik yang hadir di tempat niki maupun yang tidak berkesempatan hadir atau tidak mau hadir, insya Allah dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita semua, sehingga tahun ini kita bisa berjumpa lagi dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang tahun lalu dia hadir, tetapi hari ini kita tidak berjumpa lagi dengan dia. Mungkin kalau kita duduk, kita lihat kanan, lihat kiri, kita jadi ingat tahun lalu kayaknya Ibu Aminah duduk di sini, tapi sekarang tidak ada. Tahun lalu kayaknya Bapak Ahmad di depan saya, tetapi sekarang tidak ada. Karena apa? Karena beliau-beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantaslah kita bersyukur. Kita yang hadir malam ini, kita yang diberikan kesehatan, kita diberikan umur panjang, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan. Untuk apa kita melakukan banyak-banyak kebaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, tiang? Niki yang akan jadi sangu kita. Ini yang akan jadi bekal kita. Karena sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Najmul Huda karangan Syekh Azhar Muhyiddin Musallam Pagutan, dalam kubur selakuna nerima siksa, lamuna beramal jahat le dunia, lamuna beramal bagus le dunia, nikmat kubur terimakna senantiasa. Bila wah mulai pertimbangan, sopo-sopo darah bau ketinggalan, saya jua amal bagus ngeberatan, dalam surga na terima pembalasan. Saya jua amal jahat ngeberatan, dalam neraka tau namaku pembalasan. Selapukna gina ulang jelosino darak guna, ilmu amal nasib
bagus le dunia, iya doang keandalan mulung kita. Selawat atas salam berupa tahadiyah di Pak Junjungan Terbaginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau tidak hanya tauladan kita bapak-bapak, yang beliau tidak hanya contoh kita bapak-bapak ibu-ibu kita, tetapi beliau juga sangat mencintai kita. Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai kita lebih dari orang tua kita. Ndek darak manusia, ndek darak makhluk Allah Subhanahu Wa Taala si lebih mintai kita dibandingkan dengan cintanya Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1400 tahun yang lalu beliau sudah pikirkan kita. 1400 tahun yang lalu kita aja yang buat beliau nangis bercucur air mata gara-gara Nabi, gara-gara memikirkan kita. Tetapi kita, pernahkah kita pikirkan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernahkah kita menangis memendam kerinduan berjumpa dengan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tiap malam nangis pikirkan kita. Tiang cek jam juga mungkin ya. Karena Tiang teringat tadi dengan ceramahnya nih Pak Ustadz Ihsan. Sesuatu yang diharapkan iki biasanya gagal kita dapatkan. Karena Tiang dari tadi berharap beliau berhenti ceramah, lanjut terus. Apa Ustadz? Karena saya hitung 3 kali dia bilang terakhir. Nih, telu kali kena terakhir. Naik angin Tiang. Alhamdulillah, lanjut. Terakhir kedua, terakhir Niki Ibu. Alhamdulillah, main angin dia, lanjut. Sampai telu kali terakhir, Masya Allah. Saya lebihnya dengan kode ini. Jadi anu dengan kode, tiwak nebino ceramah kemaklumin. Agar nengume, dende awak nekode, ceramah nekode. Jadi 3 kali bilang terakhir kok lanjut-lanjut terus Tiang. Terus yang kedua beliau bilang apa? Tiang gak pendek-pendek Bapak Ibu, nanti Niki Al-Mukarram yang nyampaikan. Tapi 45 menit. Ceramah pendeknya saja 45 menit apalagi panjang. Tapi lah kita maklumi supaya jangan semua-semuanya pendek. Ampun Ustaz, ya. Tadi panitia di sini Tiang. Mohon maaf Tuan Guru, malam ini 2 penceramah. Pelunggu duluan atau beliau yang duluan? Oh, beliau yang duluan Tiang. Saya ingin ngaji. Saya ingin dengar ceramah karena saya tidak pernah dengar ceramah beliau. Yakin saya karena di sepanduk ada foto saya, nanti tidak panjang-panjang loh ceramahnya. Tapi sekali lagi seperti ceramah beliau, sesuatu yang kita harapkan kadang-kadang gagal. Yang berharap terakhirnya cuma sekali, ternyata terakhirnya 3 kali.